Sekitar 2 tahun yang lalu, Mbak. Jadi saya memang lebih banyak kerja di media, mulai dari Republika sampai 10 tahun terakhir di grup Kompas.com. Di Kompas.com sebagai reporter, editor, termasuk juga saya co-founder dari Kompasiana. Ada yang tahu Kompasiana di sini? Nggak ada, bagus ya, nggak ada yang tahu. Berarti saya bisa jualan di sini. Baik, silakan nanti kalau ada yang mau kontak saya itu ada nomor handphonenya, ada juga websitenya, dan yang paling penting yang paling bawah ya, silakan buka handphonenya, Instagram, Twitter, cari Iskandar Jet langsung di follow aja ya. Gak usah bayar saya, gak usah, cukup di follow udah cukup lah. Baik, next. Nah ini beberapa hal yang memang saya sudah selama ini lakukan. Saya suka bercerita, saya suka menyampaikan informasi. Tapi kemudian karena sekarang orang lebih suka untuk menikmati apa yang disampaikan, maka saya sudah jarang menulis berita. Saya lebih banyak menulis feature news, lebih banyak menulis cerita perjalanan dan segala macam. Nah, ini waktu saya bareng sama Neymar gitu kan, lagi Piala Dunia mau nonton final ini beneran ini. Ini Neymar beneran lagi mau nonton di Copacabana di Brazil, untuk ketemu sama Neymar. Pas saya udah foto-foto, "Mas, beneran Neymar?" "Iya, beneran. KW berapa?" "KW 9 kata dia. Jadi ini Neymar bohongan enggak tahu ya kan. Next. Wah, si bapak yang satu ini bener-bener sibuk sekali. Pegangannya banyak. Mas Gio, makasih. Ini waktu saya bareng dengan Presiden Jokowi, termasuk blogger pertama yang ikut pesawat presiden diminta untuk meliput kegiatan beliau selama di Kupang. Next. Tuh kan lagi sibuk ngobrol. Nah ini waktu saya menceritakan kehebatan PLN dalam membangun pembangkit listrik tenaga bayu. Kalau cuma dikasih tahu PLN membangun PLTB juga orang kagak ngerti gitu ya. Maka kita coba ceritakan bagaimana hebohnya melihat kincir angin raksasa seakan kita berada di negeri Belanda di Eropa sana. Karena memang sangat mengagumkan sekali dan ini salah satu kebanggaan Indonesia saat ini. Next. Ini cerita waktu di Raja Ampat di Papua dan di sana sangat indah sekali. Surganya Indonesia, tinggal bagaimana kita bahu-membahu membangun dan mempertahankan Papua. Next. Ah, ini dia. Bareng mantan. Saya sudah coba untuk move on ya, kalau agak sulit. Ya mungkin beda ya, beda keturunan tapi paling tidak stiker kami sama lah gitu ya. Ya ini kenangan masa lalu saya.